Ini setelah diganti, itu main bekasnya. Nah, dia ada responnya. Yang tadi dari ini kalau ditancepin begini, ketika dinyalakan. Nah, seperti itu tadi tidak ada gerakan sama sekali. Ini sekarang sudah fix, ganti motherboardnya, ganti mainboard. Karena tinggal diberesin lagi ini, break dulu sebentar ya. Oke, nanti siap dikirim nih. Siap dilanjutkan nanti setelah istirahat ya. Oke. Waktunya break dulu. Untuk informasi servis hubungi kami di sini. Oke.